Kak Iyah. Kak Iyah, Abang ni nak cerita ke Kak Iyah. Benda Abang ni dengan cerita Kak Iyah ni, Abang ni tengok kau. Saya Abang ni duduk di Vietnam. Mula-mula dia buka bisnes di Vietnam kan. Dia ni nama David. Jadi dia ni mula-mula tu, dia buat bisnes ni, dia ambil supervisor, dia ambil 30 ting. Dia ni orang jual, dia ngemuk, dia ni jual bagi-bagi bahasa hudai ke tepi jalan, penjaja. Hok tolok, hok tolok, kereta tolok tu kan. Dia dengan mak dia, tu kerja dia. Lepas tu dia jadi supervisor sini, dia beli 30 ting. Dia kata dalam masa 30 hari sebulan pertama tu, sote habuk, tak boleh nak jual. Okay. Lepas tu dia kata pengalaman dia ni, macam Kak Yas kita ni ke apa. Dia pergi ke rumah orang. Orang tu lepas hanyi, alat dia tu ambil rumah. Ambak tu ambak tu bih. Oh, ada kat situ geng. Bagi dah. Kak Yah tahu berapa gaji dia lah ni? Gaji dia lah ni sebulan 1 juta bak. Alhamdulillah. Lu tokuk sebulan gaji dia lah ni. Orang bawah dia. Hijau asal jago store di hotel, jago store di hotel store. Tempat sipar barang tu, dia juga jago store tu. Dia tu tu leader dia. Gaji lo ni 1.5 juta kuk sebulan. Jadi bila Kak Yah cerita benda ni, Abang Nik teringat cerita dia. Dia ni baik dengan Abang Nik. So Abang Nik tak kejut. Kak Yah pun akhir dapat gitu juga. Ya, insyaAllah. Jadi, jadi orang cerita macam Kak Ayah ni, orang dia pergi rumah itu, orang itu akan tanggih jangan masuk, orang tutup pintu legung dengar. Tak boleh kau tu dia pergi sampai ke atas bakok lagi ni. Dengar tu.